Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Info Aura Panca, ada kabar terbaru mengenai telah diidentifikasi sosok misterius yang telah menghebohkan media sosial dan juga membuat pemerintah gerah. Dan akhirnya langsung dibentuk tim khusus untuk melacak keberadaan hacker Bjorka. Dan hari ini telah ada kabar terbaru bahwa sosok hacker, ternyata katanya berasal dari Indonesia. Info ini saya dapatkan dari berita online TV One dan juga media-media online lainnya. Dan Menteri Polhukam Bapak Mahfud MD pun telah mengatakan bahwa BIM dan tim khusus telah mengantongi identitas dari hacker Bjorka. Dan bila ini benar, itulah akhir petualangan dari hacker Bjorka, kita tunggu kabar selanjutnya.